Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, hari ini saya lagi sedih nih teman-teman, karena kelinci saya yang sudah berusia 35 hari itu mati teman-teman. Memang 2 hari yang lalu itu saya lihat itu dia sudah lemes teman-teman. Nah, ini saya baru mau kasihkan susu karena baru sempat saya belikan teman-teman ya. Memang susunya 2 hari yang lalu itu sudah habis teman-teman. Nah, saya pikir usia 35 hari itu sudah bisa disapih teman-teman ya. Nah, ternyata dia itu masih membutuhkan susu. Nah, memang teman-teman, induknya tuh mulai usia 20 hari itu induknya sudah tidak mau teman-teman nyusuin. Jadinya saya kasih susu bantuan. Nah, susu yang saya pakai itu susu SGM teman-teman. Nah, kebetulan kemarin itu habis. Nah, saya beranggapan, nah ini sudah kuat nih. Ternyata ya begini ya teman-teman ya, hasilnya dia mati. Oke lah teman-teman, begitu saja kabar duka dari saya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe ya teman-teman ya, di share, di like, dan kalau ada masukan tulis di kolom komentar. Terima kasih.